Tiada lagi paling dinanti selain menyelami arti hakiki bulan suci. Kesejukan bulan paling suci Ramadan terasa begitu lekat di tanah Minang ini. Sayup-sayup lantunan ayat suci teriringi dari balik sebuah rumah kayu sederhana di sudut desa Batipuh Panjang Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Di rumah kayu berpondasi batu dan semen setinggi 30 cm ini, hidup satu keluarga harmonis dan penuh kesederhanaan. Adalah keluarga Arman, seorang ayah dan suami yang tangguh hidup bersama istri dan ketiga anaknya, Fajri, Farel, dan Puja. Arman dan keluarga kecilnya tinggal di rumah ini sejak tahun 2002, di rumah yang hanya beralas tikar bambu usang. Rumah sepetak tanpa sekat ruangan, hanya dengan satu buah penerang. Sungguh pun hanya sepetak, tak sedikit pun melunturkan kehangatan keluarga ini. Kedua anak lelakinya, Fajri dan Farel, cukup pendiam. Namun di mata kedua orang tuanya, mereka adalah anak yang soleh, tak banyak menuntut, dan rajin beribadah. Sedangkan Puja, anak perempuan satu-satunya, baru berusia 7 tahun. Puja sangat dekat dengan amaknya. Anak bungsu ini cukup ceria, sering menghibur kakak-kakaknya. 20 tahun sudah, Arman dan keluarganya berteduh di rumah kayu ini. Selama itulah, rayap-rayap kayu rumah kian menggerogoti. Apa daya? Niat hati ingin renovasi. Tapi bisa makan dari penghasilan sehari-hari pun sudah cukup berarti. Bawa angkot dari Pasaraya ke batas kota itu. Sehari bisa dapat berapa Pak kalau ambil angkot Pak? Ya, semenjak apa inilah susah dapat makan aja. Sehari kira-kira berapa Pak untuk dapat dari narik angkot? Kadang-kadang dapat 60. Jika apanya, kalau tergantung orang ramai aja, kadang dapat 80 tuh, kayak gitu. Ini membantu ayam nih. Cukup buat dekat satu keluarga? Iya, dicukupin aja. Gimana lagi? Hanya 60 ribu, belum lagi pandemi kian menghantam profesinya sebagai seorang supir. Dari uang itu, kadang sudah habis untuk kebutuhan per hari dan kebutuhan ternak. Menyerah bukanlah pilihan. Bulan penuh berkah ini begitu dimanfaatkan Arman. Bapak berusia 51 tahun ini seringkali bekerja serabutan dengan hasil yang tak pernah bisa ditentukan. Syukur-syukur uang yang dia dapat bisa memperbaiki rumahnya. Harapannya, udah dapat tidur nggak bocor lagi, udah tuh. Udah syukur kita kan. Tidur nggak bocor, karena kalau hujan... Bocor. Bocor tuh. Di atas tuh. Kenapa belum direnovasi ya, Pak? Uangnya nggak ada. Nggak nyampe. Iya. Ya, dapat duit lepas makan aja tuh nggak sempat renovasi kan. Tak jarang di hari-harinya Arman tak memegang uang sama sekali. Namun Arman memiliki ternak yang ia hidupi dan sayangi. Hasil ternak inilah
yang akan memenuhi makan sehari-hari apabila sudah tidak ada lagi persediaan di dapur. Ya, telur ini digoreng, telur ayam nih. Yang penting apanya garamnya lah. Kadang-kadang dapat lu pauknya kan, ikan. Kali seminggu. Bersyukur adalah kunci hidupnya. Perjalanannya masih panjang. Apapun dia lakukan untuk membahagiakan keluarga dan anaknya. Istri Arman, Febrianti namanya, setia mengiringi langkah sang suami suka dan duka. Wanita 43 tahun ini seorang ibu rumah tangga, membesarkan ketiga anaknya dengan penuh kasih sayang. Tak peduli seberapa lapuk rumahnya, seberapa sempit dapurnya, seberapa rapuh atap rumahnya, keutuhan keluarga adalah kebahagiaan batinnya. Namun, di balik raut sederhana ibu tiga anak ini, mimpinya satu nan sederhana. Ia ingin sekali suatu hari nanti anak-anaknya bisa mendapat akses kebersihan yang layak. Nggak ada toilet, nggak ada numpang itu. Numpang, mandi numpang. Apa lagi yang numpang? Terus itu, di rumah. Nyuci, itu numpang. Untuk masak airnya bagaimana? Beli air pump. Berapa itu bu? Oh, 2.000 dua jerigen. Belum lagi seringkali ia ditanya Puja, anak perempuan satu-satunya. Kenapa ia tak punya kamar sendiri seperti teman-temannya? Rumah rapuh ini bak tak gentarkan semangatnya sebagai seorang ibu. Febrianti mendidik anak-anaknya dengan tulus tanpa mengeluh sepatah kata pun. Tidak ada lagi cara untuk menjalani hidup selain bersyukur tiada henti. Sebagai orang tua, Arman dan Febrianti terus berharap agar kelak anaknya tidak menjalani kehidupan yang perih seperti yang dialaminya saat ini. Suatu hari nanti, anak-anaknya harus hidup layak dan saling menyayangi satu sama lain. Siang itu, cuaca begitu cerah. Secerah binar di raut muka keluarga Arman dan ketiga anak-anaknya. Fajri, Farel, dan Puja masih menunaikan ibadah puasa. Meskipun terik matahari begitu kuat siang ini, langkah mereka begitu bersemangat menuju puskesmas terdekat untuk melakukan tes antigen. Hari ini akan menjadi hari paling berkesan. Karena Arman sekeluarga akan mengukir pengalaman yang tak pernah terbayangkan sedetik pun dalam hidupnya. Doa dan harapannya kian menjadi nyata. Di bulan penuh keberkahan ini, keluarga Arman menerima kabar baik. Menjadi salah satu keluarga yang mendapat kesempatan bertemu Wali Kota Padang sekaligus menjadi bagian dari program Semata, Semalam di Palanta. Sebutan Rumah Dinas Wali Kota di Padang. Hari mulai sore. Suasana sore hari di bulan Ramadan Kota Padang berbeda dari sore hari di bulan lainnya. Keberkahan Ramadan bak sempurnakan kegiatan Semata. Sekitar pukul 3 sore, Wali Kota Padang Henry Septa bersiap menjemput keluarga Arman di kediamannya. Perjalanan dari rumah dinas menuju Desa Batipuh Padang sekitar 30 menit. Henry mengungkapkan ada kebahagiaan batin yang ia rasakan saat ia bertemu warganya langsung. Saya berpikiran
ya kenapa enggak sekalian aja saya yang jemput gitu kan. Jadi ya saya ingin melihat kondisi rumahnya. Saya langsung melihat lingkungannya sambil berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sekitar sana. Jadi alasan itu yang buat saya mau langsung jemput. Kalau enggak kan enggak dapat feel-nya gitu loh kalau enggak jemput gitu ya. Gitu. Dan bertemu langsung untuk pertama kalinya dengan keluarga. Keluarganya, iya. Saya kan belum tahu nih yang mana siapa saya enggak tahu. Tapi namanya dikasih tahu sih, cuman nah, siapanya, bapaknya, anaknya saya belum tahu. Nanti di sana saya dilihat. Wali kota milenial sebutannya. Henry berupaya mewujudkan Semata jauh lebih inovatif. Tahun ini Semata memasuki jilid kedua. Henry ingin sekali menciptakan nuansa berbeda yang nantinya membekas dan berkesan bagi keluarga Arman. Memang Semata jilid 2 agak berbeda dengan yang sebelumnya, yang jilid 1. Yang di jilid 2 ini saya mau nambah gitu loh, mau nambah dikit suasananya. Kalau dulu kita jemput, langsung kita bawa ke rumah dinas. Sekarang kita rencana mau kita bawa dulu deh ke tempat-tempat wisata, misalnya pantai. Kemarin keluarga yang udah kita undang itu bawa ke pantai. Nah, insya Allah untuk hari ini kita mau bawa ke Transmart. Kita mau hibur anak-anaknya dengan ada permainan-permainan di sana. Mudah-mudahan berkesan buat mereka. Udah ada yang ngatur, udah bisa kita kondisikan cepat karena memang waktu kita terbatas. Kita harus bisa secepatnya sampai di rumah dinas. Untuk menuju lokasi rumah Arman cukup sempit, hanya bisa diakses satu mobil saja. Setelah menelusuri perjalanan hampir 20 km, akhirnya Henry tiba di rumah Arman. Langkah Henry langsung menuju ke rumah kayu milik Arman, singgasana yang selama ini dianggap Arman paling berharga untuk istri dan ketiga anaknya. Inilah momen Henry dan keluarga Arman bertemu untuk pertama kalinya. Tidak ada batas bak keluarga yang tak bertemu setelah sekian lama. Inilah yang diimpikan Henry, bisa menyapa langsung warganya, melihat kenyataan yang dihadapi rakyatnya. Derap langkah Henry ketika memasuki rumah Arman semakin terasa betapa rapuhnya tempat ini untuk menjadi tempat tinggal satu keluarga dengan tiga anak. Rumah satu petak yang sudah dimakan rayap puluhan tahun ini menyayat hatinya. Tak banyak yang bisa dilihat karena kondisi rumah amat memprihatinkan. Hanya satu ruangan, satu kasur, dan perabotan rumah yang diletakkan tak beralas. Dari sini ia betul-betul menjadi saksi betapa banyak rakyatnya yang masih membutuhkan uluran tangan untuk membawa kehidupan mereka jauh lebih layak. Henry pun membawa keluarga Arman ke mobilnya. Sesuai janjinya, ia akan membawa Arman ke pusat perbelanjaan sebelum menginap di rumah dinasnya. Kini mereka berada di satu mobil menuju tempat bermain. Arman, istri dan ketiga anaknya tak banyak bicara. Bagi mereka, ini adalah pertama kalinya berada di kendaraan yang begitu nyaman. Kali ini mereka tak tahu kemana mobil ini akan melaju. Tibalah Arman dan keluarganya didampingi Henry di salah satu pusat belanja terlengkap di Kota Padang. Ini menjadi langkah pertama bagi Arman dan keluarganya menginjakan kaki di tempat sebesar ini. Jangankan berniat pergi ke tempat hiburan, membayangkannya saja bak suatu kemustahilan. Tanpa ragu, Henry langsung menuju ke pusat permainan indoor. Niatnya sederhana, mengukir senyuman untuk anak-anak Arman, Fajri, Farel, dan Puja. Saat tiba, satu permainan dicoba. Arman dan ketiga anaknya menjajal kereta putar. Namun Febrianti, istrinya, memilih menunggu di bawah permainan. Raut wajah keluarga Arman syarat dengan makna. Begitu pula dari raut Henry.
ada kebahagiaan batin yang ia rasakan melihat mereka tersenyum. Gemuruh musik khas pusat permainan juga membangun suasana bahagia bagi keluarga Arman. Selanjutnya, Arman, Fajri, Farel, dan Puja menuju ke bom-bom kar. Kedua anak lelaki cukup lihai mengendarai mobil mainan ini. Namun Puja ditemani bapak tercintanya. Permainan demi permainan mereka cocoki. Tawa lepas mereka begitu berharga. Meskipun hanya berlangsung sejenak, namun memori ini tak pernah akan mereka lupakan. Ini menjadi ngabuburit Ramadan paling manis yang mereka lalui. Tiba waktunya, Arman, Febrianti, Fajri, Farel, dan Puja di rumah dinas wali kota Padang. Mereka disambut hangat oleh Jenny Henry Septa, ibu wali kota Padang. Langkah Arman pelan tapi pasti. Memasuki rumah mewah dan megah. Jauh sekali seperti apa yang selama ini ia tempati dengan keluarganya. Tak pernah terbayangkan Arman menginjakan kakinya di rumah sebesar ini. Apalagi untuk bermalam dengan keluarga kecilnya. Masih seperti biasanya, mereka tak banyak bicara. Sesekali anak-anaknya melihat sekitar rumah. Ada rasa senang, bingung, dan bahagia. Azan maghrib berkumandang, waktunya buka bersama. Ini buka bersama paling meriah di mata Arman. Banyak pilihan lauk pauk yang lengkap dengan sayur dan buah. Arman dan keluarganya hanya bisa makan daging seminggu sekali, bahkan terkadang tidak menentu. Bisa makan telur dari hasil ternak sudah sangat mewah. Namun momen di malam buka di satu meja bersama dengan wali kotanya akan terus melekat. Kehangatan dua keluarga inilah yang jauh lebih berharga dibanding apapun. Hari semakin larut, waktunya istirahat. Inilah momen paling langka bagi Fajri, Farel, Puja, dan kedua orang tuanya. Beristirahat di kamar ini, kamar yang nyaman, terang, bersih, dingin, dan kasur yang lebar. Puja, anak perempuan paling lincah ini, tak henti-hentinya bercanda dengan kedua kakaknya. Seraya kebahagiaan terpancar betul dari suara tawa anak perempuan ini. Begitu pula dengan Fajri, sebagai kakak tertua, begitu bahagia melihat adik-adiknya. Sebagai anak sulung, Fajri ingin menjaga kedua adiknya hingga dewasa kelak. Melihat rejeki yang bertubi-tubi didapat oleh keluarganya hari ini, tidak membuat Fajri mengurungkan niat mengangkat derajat orang tuanya suatu hari nanti. Harapan ke depannya adik-adik semuanya sehat selalu, dan orang tua bahagia selalu, dan bisa menyekolahkan adik-adik berdua sampai tamat. Kalau ada rezeki, saya bisa ya kuliahin berduanya sampai tamat-tamatnya. Kalau memang orang tua enggak ada lagi, saya siap menjadi kedua orang tua bagi adik-adik saya. Sayup-sayup lantunan ayat suci terus bergema hingga malam hari. Bulan penuh anugerah ini begitu dirasakan keluarga Arman. Waktu menunjukkan pukul 4 dini hari, Arman dan keluarganya bergegas untuk santap sahur. Kali ini Farel memimpin doa makan sahur. Ini kesempatan kedua bagi Fajri, Farel, dan Puja makan dengan menggunakan meja makan. Sesekali mereka bercakap sambil menikmati lezatnya santap sahur pagi ini. Mungkin baru kali ini keluarga kecil Arman menikmati sahur di atas meja makan. Namun kehangatan dua keluarga ini tak akan pernah lekang oleh waktu. Apa yang kami lakukan ini ditiru oleh elemen masyarakat lainnya. Ya. We'll be right back.
Semata, Semalam di Palanta atau Semalam bersama Wali Kota adalah program Pemkot Padang bahagiakan warga yang kurang mampu. Semata diinisiasi oleh Henry Septa sejak 2021 lalu. Tahun ini memasuki jilid kedua. Saya terinspirasi. Terinspirasi dengan banyaknya kegiatan-kegiatan seperti mengunjungi rumah-rumah fakir miskin, keluarga kurang mampu. Banyak kepala daerahnya juga datang mengunjungi, membawa bantuan, membedah rumahnya, ya, membangun rumahnya, gitu ya. Nah, saya terpikir, ya kita juga bantu ya, keluarga-keluarga kurang mampu itu kita seleksi, kita bangunkan rumah yang layak buat mereka, sekeluarga. Tapi yang membawa mereka menginap di rumah dinas wali kota itu kayaknya belum ada kayaknya. Jadi saya memang terinspirasi untuk bagaimana kita kita menjamunya gitu ya. Kapan lagi mereka bisa ya tidur di rumah pimpinannya? Ini rumah wali kota ini kan rumah rakyat. Ya, jadi ya itulah. Tapi ya memang kita seleksi ya karena banyaknya agenda ada kegiatannya pemerintahan. Jadi saya nggak bisa semuanya saya lakukan. Khusus di bulan Ramadan ini, Semata menargetkan 11 keluarga yang akan bermalam di rumah dinas wali kota Padang. Tidak hanya itu, ada 100 rumah yang akan dibedah dan diresmikan sebelum Lebaran. Alhamdulillah, ya, bekerjasama dengan Basnas Kota Padang, Bani Zakatnya Kota Padang, kita tahun ini insya Allah ada lebih dari 100 rumah yang akan kita bedah, ya, kita akan perbaiki, menjadikan rumah yang layak untuk mereka tempati. Dan khusus untuk Ramadan, kita memang seleksi, ya. Memang nggak bisa semuanya, karena juga Ramadan kan cuma 30 hari ya. Jadi, dan dibagi saya juga kegiatan-kegiatan lain, sehingga sepakat kita ya memilih 11 keluarga yang 11 rumahnya yang akan kita bedah. Keluarga yang dipilih program Semata begitu selektif. Ini bukanlah keluarga pertama yang singgah bermalam di rumah dinas wali kota. Sejak jilid pertama, kebanyakan keluarga memiliki anak-anak seusia anaknya. Terlalu banyak nilai kehidupan yang selalu melekat di hati Jenny, istri wali kota Padang, dari keluarga-keluarga yang menginap di Palanta. Sebagai seorang ibu, hatinya tak kuasa melihat anak-anak hidup dengan keterbatasan. Oleh karena itu, tekadnya begitu bulat mendukung Semata agar terus terwujud. Rata-rata mereka yang terpilih memang umur 10 tahun ke bawah. Ada juga kemarin yang Semata sebelumnya, ada yang umur 1 tahun, berlarian di sini, main di sini. Mereka seperti yang saya bilang tadi, mereka belum pernah makan pizza, mereka belum pernah melihat daerah pantai. Kita bawa ke sana, kita belikan pizza. Tadi anak-anak tadi juga ada yang main di Transmart. Aduh, mereka pasti senang sekali. Saya sampai nggak bisa ngomong juga gitu. Maksud saya, bagaimana ya? Saya jadi pengen nangis. Maksud saya sendiri terharu, sangat terharu. Ini benar-benar kegiatan yang positif. Saya sampai susah ngomong. Yang pastinya saya sangat mendukung. Insya Allah mudah-mudahan siapapun nanti kepala daerahnya, program ini akan terus berjalan. BPS Kota Padang mencatat setidaknya ada 120.000 kakak termasuk warga miskin atau setara 210 jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Adapun program bedah dan renovasi rumah melalui program Semata akan dibedakan jumlah bantuannya sesuai kriteria. Jadi untuk bedah rumah itu memang kita bekerjasama dengan Basnas Kota Padang. Jadi dari dana Basnas lah yang akan melakukan bedah rumah. Dan nominal bantuan yang akan diberikan Basnas untuk bedah rumah itu adalah 25 juta satu keluarga.
Kemudian di samping beda rumah juga kita akan berikan nantinya setelah mereka tiba di rumah dinas ini, kita ajak berbuka, kemudian mereka tidur di sini, sahur besok paginya kita antar pulang. Pas waktu antar pulang itu kita berikan mereka bantuan paket sembako, kemudian bantuan kue-kue untuk lebaran, kemudian bahkan bantuan untuk pakaian muslim dan muslimah bagi keluarga tersebut. Jadi alhamdulillah bantuan-bantuan itu kita rangkul dari beberapa SKPD, kemudian juga ada bantuan dari CSR Bank Nagari Kota Padang. Dan alhamdulillah tahun ini ada 11 dari sekian banyak ibu bapak, kita harap apa yang kami lakukan ini ditiru oleh masyarakat lainnya. Ya. Keluarga Arman pun akhirnya bisa bernapas lega. Hari-hari kedepannya akan jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Bukan soal nominal yang diterima, namun sudah menjadi amanah pemerintah setempat menyalurkan bantuan ini kepada yang benar-benar membutuhkan. Bagi Henry, dia dan timnya hanyalah perantara. Pembuka jalan kemudahan bagi rakyat yang selama ini tak pernah mengeluh meski diselimuti kesulitan. Akan selalu ada kemudahan setelah kesulitan. Sekali lagi, akan ada kemudahan setelah kesulitan. Kita semua juga diberkahi Allah SWT. Ini bukanlah jilid terakhir. Perjalanan mengurangi angka kemiskinan di Kota Padang masih sangat panjang. Untuk mencapai cita-cita itu tidak akan bisa diwujudkan seorang diri. Henry berharap melalui semata akan banyak lagi pihak terlibat terketuk hati. Karena setiap langkah tidak hanya untuk kebahagiaan rakyat, namun untuk menjalani amanat.